Hai guys, David ya, sayang lagi. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum. Hari ini saya masak ayam woku khas Manado. Rasanya enak dan gurih. Langsung saja. Di sini saya siapkan 500 gram dada ayam. Saya mau potong ukuran lebih kecil. Oh ya geng, yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa subscribe dan tap tombol lonceng biar kalian kebagian info video terbaru dari aku. Nah, selesai dipotong, ini saya mau cuci bersih dulu. Kemudian taburi secukupnya garam. Kemudian beri perasan jeruk nipis. Kemudian ayamnya kita aduk secara merata. Kemudian disisihkan. Selanjutnya di sini saya mau siapkan bumbu halus, ada bawang merah, bawang putih, jahe, cabai rawit, cabai besar, secukupnya air. Oh ya, tadi ada jahe dan lengkuas juga. Ini kita chopper sampai sedikit agak halus, tapi nggak terlalu halus. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini saya mau tumis dulu di minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Nah, bumbu halus kita tumis untuk menghilangkan bau langu. Ini kita aduk secara ringan, merata. Lalu kemudian tambahkan bumbu aromatik. Ada serai, daun salam, daun pandan, daun jeruk. Diaduk lagi sebentar. Nah, selanjutnya masukkan ayam yang sudah dimarinasi sebelumnya. Lalu kemudian kita aduk secara merata. Nah, selanjutnya tambahkan air putih sampai ayamnya terendam semua. Lalu kita aduk kembali sampai merata. Kemudian tambahkan seasoning, ada garam, kaldu jamur, kaldu ayam, dan juga gula pasir. Nah, selanjutnya tambahkan irisan tomat, cabai rawit, cabai hijau, juga daun bawang. Ini kita masak sampai matang, sampai kuahnya menyusut. Nah, ini kuahnya sudah kelihatan menyusut, sesekali diaduk. Nah, terakhir kita masukkan daun kemangi. Aduk lagi sebentar. Nah, ayam wokunya sudah matang, sudah siap disajikan. Ini dia hasilnya, ayam woku kemangi khas Manado. Rasanya gurih, pedas, kayak akan rempah. Cocok sekali disajikan dengan nasi hangat. Ayam woku ini bisa sekali dijadikan ide jualan. Dijamin auto laris. Nah, thank you for watching. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe.